Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. She puts her hand in mine. Okay. Ini Kibo lagi ada di bukit. Di sini ada Tugu Marlin baru diresmikan kemarin di hari Sabtu. Berarti kalau hari Sabtu kemarin tanggal berapa tuh? Kisaran tanggal 20 ya. Nah, terus ini di perbukitan sini dan di sana terlihat ada Sungai Citanduy. Ini keren banget sih, wajib kalian kalau main ke Pangandaran mampir-mampir ke sini. Karena ini tempatnya luar biasa dan view-nya view pantai. Jadi kalian bisa duduk di sini ya, di area si Tugu Marlin sini. Nah, di tembokan sana. Aku mau jalan ke sana biar kalian bisa lihat view pantainya itu keren banget di sini. Dan dari sini juga kelihatan itu Sungai Citanduy. Sumpah guys, ini tempatnya keren banget. Terus di sini ada kursi-kursi juga ya, bisa buat duduk-duduk. Menghadap ke sana, ke pesawahan. Tuh tinggi banget sini, luar biasa. Cuma panasnya luar biasa. Nah itu Sungai Citanduy. Nah ini view-nya, ini view pantai. Ini sih keren banget. Ini kayaknya lagi ada acara ya. Ada yang pasang tenda. Yang Pelatar Agung yang sebelah mana? Oh, sebelah bukit sana itu Pelatar Agung. Kalau ini Pantai Tangkisan. Nah, ini Pantai Tangkisan, guys. Ibu, yang mana Nusa Kambangan? Oh, yang sana. Ujung sana ya, Bu? Oh, Nusa Kambangan tuh, guys. Dari sini terlihat. Nih, Ibu tanya-tanya sama si Ibu orang sini. Ibu, makasih ya infonya ya. Mari. Nah, jadi ini tuh namanya Pantai Tangkisan. Jadi kalau ke Pantai Karapiak itu yang belokan ke sana yang tadi, ini kita jalannya tuh yang lurus. Dan ini baru diresmikan kemarin. Cuma kayaknya masih dalam penataan ya, teman-teman. Coba mau ke saung sana yang di bawah. Yuk, kita lihat view-nya di sana. Banget sih view-nya, sumpah. Tuh Bu Irna lagi di sana. Terus di sini juga ada balai-balai, jadi kalian bisa istirahat juga di sini nih. Tapi nggak tahu ya, ini kalau ke bawah sana itu ada jalan nih. Coba ya. Kita lihat dari sini, kayaknya ada deh. Sumpah ini bagus banget tempatnya. Wow. Masya Allah indahnya teman-teman. Wajib nanti kalian ke sini ya. Dan ujung sana itu adalah Nusa Kambangan. Ini Nusa Kambangan, guys. Sumpah luar biasa pemandangannya. Nah, itu tugunya masih ya Marlin, karena ini Pangandaran jadi tugunya Marlin. Dimanapun berada kau ya, pasti Marlin. Ibu mau ngadem dulu di sini, sumpah keren banget ini. Tuh Ibu Irna lagi sama rekannya tuh di saung. Jadi kita bisa ngadem di sini ya, di saung ini tuh adem banget, terus view-nya keren banget. Cuma di sini belum ada warung, jadi karena memang ini baru diresmikan, baru dibuka. Dan belum ada yang jualan juga ya, jadi untungnya kita udah bawa minuman. Ini bisa sambil ngadem gini guys, tuh lihat ke view pantai, keren banget kan? Masya Allah indahnya. Cuacanya cerah, terus tempatnya juga enak ya. Tapi nggak tahu ini kalau mau ke bawah itu jalan mana ya.
Sumpah ini keren banget loh teman-teman. Masya Allah. Adem banget. Tuh lihat cuacanya. Panas banget ini teman-teman. Cerah banget. Ya Allah. Akhirnya aku bisa nge-vlog lagi. Bisa berbagi cerita lagi. Pokoknya bahagia banget hari ini. Dan aku hari ini sama Ibu Irna jalan-jalan ke area. Sebenarnya sih ini tadi kita rencananya mau ke Karapyak. Memang masuknya ke pintu Karapyak ya. Tapi kita ambilnya yang jalur lurus. Terus dari sana, dari Tugu Marlin sana itu, si Sungai Citanduy itu kelihatan. Terus Nusa Kambangan juga dari sini kelihatan. Ini sih keren banget ya view-nya. Ini cocoknya kayak buat ngadem, terus apa ya, ya nge-vlog seperti ini. Terus kalau Kibo sih emang sebari kasih tahu ya, sebagai informasi seputaran Pangandaran, di mana tempat ini menjadi spot wisata yang ada di Pangandaran. Masya Allah, Pangandaran itu memiliki beberapa tempat yang view-nya itu view pantai ya teman-teman. Wajib kalian nyobain ke sini. Masya Allah. Indahnya luar biasa. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like. Pokoknya keren banget buat kalian yang punya planning liburan ke Pangandaran, harus cari tahu nih tempat ini ada di mana. Pokoknya masuknya ke pintu Karapyak ya. Jadi nanti kalian tinggal lurus aja jalannya, jangan ambil yang belok ke kanan ya. Jadi lurus aja. Merasa puas ya kita main di sini. Tuh, si sebutnya. Itu sama Ibu Irna. Kita dari sini mau kemana, Bu? Kita dari sini mau ke Nusa Were. Ya, Nusa Were itu yang kayaknya mau sana ya. Mau sana tuh, yang pulau ini yang tengah. Nah, kita mau ke sana ya. Dari Bukit Nanggerang. Pokoknya ini Bukit keren banget. Kita mau ke Nusa Were. Nusa Were itu udah paling ujungnya Jawa Barat ya. Dan kalau mau masuk ke bukit ini itu kita melewati pintu Karapyak ya Bu ya. Pintu Karapyak. Pokoknya ini keren banget. Barusan juga ada orang kasih. Nah, itu tuh pulau yang sama. Tadi mana ya Bu orang Tasik? Oh, ada di Saus. Lagi pada istirahat. Sumpah ini sih keren banget.